Subhanalladzi satara wa akhfal uluma wal ma'arifa wal asraral ilahiyyata fi qulubi awliyaih bi zuhuril awsafil basyariyah. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang menutupi, menyembunyikan ilmu-ilmunya, ma'rifah-ma'rifah dan rahasia-rahasia ketuhanan di dalam hati para walinya. Jadi ilmu-ilmu ketuhanan, ma'rifatullah dan rahasia-rahasia lainnya itu disembunyikan oleh Allah di dalam diri wali-walinya itu. Dengan apa Allah menyembunyikannya? Dengan nampaknya sifat-sifat kemanusiaan pada seorang wali itu. Dengan nampaknya sifat-sifat kemanusiaan dari seorang wali itu. Sifat kemanusiaan itu kal akli seperti makan, wasyurbi minum, wan nikah kawin, wasinati wan naum mengantuk dan tidur, wal maradi wan nisyan sakit dan lupa, wa ghairiha dan selainnya. Nah, sifat-sifat kemanusiaan yang ada pada diri seorang wali itu yang menyebabkan tersembunyinya rahasia-rahasia ketuhanan dalam diri mereka itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, babi wujudiha wa ka'asitru wal khafa li awliyaillahi ta'ala, karena adanya sifat-sifat sifat-sifat kemanusiaan tadi pada diri seorang wali, maka samarlah, tertutuplah bagi wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi kita sangat sulit mengetahui mana orang yang waliullah, mana orang yang biasa. Karena orang-orang waliullah itu makan sama kita, minum sama kita, kawin sama orang biasa, sakit bisa sakit, lupa bisa lupa. Nah, sifat-sifat itulah yang menutupi rahasia-rahasia ketuhanan dari dalam diri mereka itu. Padahal seorang yang diberi Allah rahasia ketuhanan itu, yang diberi Allah ilmu-ilmu ma'rifat itu, mereka itu sebenarnya mampu untuk tidak makan berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Mereka itu mampu tidak tidur bertahun-tahun. Tetapi itu tidak diizinkan, dibolehkan oleh Allah. Karena kalau itu dibolehkan, kalau itu diizinkan, maka akan nampak perbedaan, akan jelas perbedaan mana orang yang dititipi oleh Allah rahasia ketuhanan dan mana orang-orang yang biasa. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi karamat yang diberikan Allah kepada para wali itu beda dengan mukjizat yang diberikan Allah kepada nabi dan rasul. Al-Imam As-Suhrawardi berkata, "Wal farqu bainal mu'jizah wal karamah anna an-nabiyya yajibu 'alaihi izharul mu'jizah wat tahaddi biha." Perbedaan antara mukjizat dan karamat, bahwa nabi itu wajib atasnya menampakkan mukjizat itu dan mengakui dengan mukjizat itu. Nah, kalau nabi-nabi itu memang diperintahkan oleh Allah untuk menampakkan mukjizat, karena manusia wajib beriman kepada nabi, wajib percaya kepada rasul, lalu mereka menampakkan mukjizatnya. Nah, wal waliyu, sedangkan wali
yajibu alaih ay yaktumal karamah, wajib atasnya menyembunyikan karamat itu, illa ay yuzhirah Allah ta'ala alaih, kecuali Allah yang menampakkan karamat itu atasnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, nah kenapa para wali itu tidak dibolehkan membuka, menampakkan karamah itu untuk menutupi rahasia-rahasia ketuhanan yang disimpan oleh Allah di dalam diri mereka itu? Nah, para muhibbin rahimakumullah, bi wujudiha waqa'as sitru wal khafa li awliya illahi ta'ala kay la ya'rifahum man la ya'rifu qadrahum. Maka dengan adanya sifat kemanusiaan, mereka wali bisa makan, minum, kawin, tidur, sakit, lupa, maka tersamarlah keadaan mereka, tertutuplah jati diri mereka yang sebenarnya, agar tidak mengetahui akan mereka oleh orang-orang yang tidak mengenal kedudukan mereka.